Boleh saya mencelah sedikit dalam hal ini? Boleh. Saya minta lama dia. Royalty tadi. Royalty yang Muhammad. Tuan Speaker. Royalty petroleum untuk Kelantan. Bila nak jawab? Royalty petroleum pun tidak pernah diluluskan semasa Kerajaan Perikatan Nasional. Sekarang ini Yang Amat Berhormat Tambun menjanjikan reformasi. Dia tanya, bukan kita reformasi. Kenapa apabila menjadi pemegang kuasa mengulang balik mahkamah? Jawab di sini. Sepatutnya ini zaman reformasi buat negara yang baru. Terima kasih. Baik. Baik. Ya. Jadi saya kata, peruntukan kita perinci. Macam Terengganu, dia minta. Ya. Yang mana yang melibatkan gaji, saya tidak tangguh. Tapi yang melibatkan projek, kita teliti. Bahawa projek itu mesti ikut kaedah kewangan yang strict. Yang maknanya mengikut kaedah dan peraturan kewangan. Umpamanya kalau ada yang mendesak macam Kenyir, itu tak payah panjang-panjang. Saya terus bersetuju dan meluluskan. Saya ingatkan target sampai 200 juta. Ya. Dan projek-projek itu sebahagiannya termasuk dalam kaedah dana royalty. Jadi kita boleh dan saya dah minta Kementerian Kewangan untuk dapat input daripada negeri-negeri dalam hal yang sedemikian. Ya, Bapak, saya nak merujuk jawapan penyusutan nilai mata wang di Menteri. Bagi sik satu petroleum, nak petroleum. Tanya. Baik. Teruskan sikit-sikit Muhammad sikit dah. Wang Menteri sikit dah. Disebut katanya Malaysia yang kenapa zaman PN tak lulus sebab saya tak jadi Perdana Menteri. Katanya sekarang yang Bomak dah jadi Perdana Menteri, kena lulus lah. Pengkalan cepat. Baik. Jadi saya telah cuba menjawab sekebanyakan perkara yang dibangkitkan. Termasuk isu bahasa tadi, yang kata-kata ketimbang yang tidak dalam Dewan Bahasa. Dewan Bahasa jawab. Dewan Bahasa ada jawab. Dia kata memang ada dalam peringkat jantung kuasa dan akan dimasukkan dalam kamus dewan yang berikut. Ya, Muhammad, saya tak puas hati dengan jawapan royalty tadi. Bahasa tu dah lah. Duk ulang balik bahasa buat apa? Yang tu dah selesai. Pasal royalty ni penting, Yang Berhormat. Saya... Pasal Mah, saya dah royalty dah habis. Sekarang tu soal bahasa je. Dah habis apa? Pasal Mah tak bangkit. Apa yang dah habis? Tak jawab pun. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat. Nampak? Kenapa Yang Berhormat tak nak jawab? Alhamdulillah, Yang Berhormat.